Halo bro, balik lagi di game Genshin Impact. Nah, di video kali ini kita akan menjalankan quest mekanisme memasak. Kita teleport dulu ya. Jadi kita cari si Adeptusnya dulu. Nah, itu dia. Jadi ini mekanisme untuk masaknya ya, bro. Oke, berarti kita disuruh cari bambu shoot ya. Oke, let's go. Kita ikutin yang penandanya yang warna kuning itu ya, bro. Ini apa ya? Oke, ya, kita jalan dulu. Itu dia ke sana. Kayaknya salah deh. Oh ya, di situ. Ke sana aja langsung. Nah, ini dia ada slime-nya ya bro, jadi kita harus ambil semua slime-nya, terutama yang terbang itu. Kita harus cepat-cepat. Kalian jangan lupa bawa archer ya. Jadi kita tembak karena dia yang bawa bambu shoot-nya. Nah, dapat. Sekarang kita balik lagi ke Adeptusnya. Teleport aja deh, biar cepet. Oke, kita serahin membusuknya.
Oh, jadi pedal yang dua tadi itu untuk apa namanya mengarahkan tungku apinya, bro. Antisipasi jaga-jaga kita ganti dulu ke hydro sama pyro ya. Karena kan tadi dijelaskan elemen hydro sama pyro itu bisa membantu untuk mengatur ininya, tingkat kepanasannya atau kedinginannya. Jadi itu dia tungkunya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, tadi aku sudah coba-coba sedikit ya, bro. Ternyata caranya itu kayak gini. Jadi kan tungkunya itu nyala di tengah-tengah. Nah, kalian kontrol kalau dia sudah mulai panas. Ini kalau sudah mulai panas seperti itu, kalian bisa arahkan ke tempat yang sebelah kanan atau sebelah kirinya. Ya, mungkin ada indikator yang ada seperti itu. Nah, ini kita bisa dinginkan dengan hydro, bro. Nah, terus kalau di sana sudah mulai dingin, jadi kita arahkan aja panahnya ke sana. Ini kita dinginkan lagi, bisa. Nah, kalau sudah seimbang semua gini, jadi kita tinggal atur aja, kita sesuaikan aja. Kira aja gagal tuh. Jadi kita harus bertahan sampai waktunya habis ya, bro. Nah, sudah habis, tantangannya sudah selesai ya. Jadi kita tinggal ngobrol lagi ke si Cloud-nya, kita serahkan makanannya. Nah, oke. Okay. Ya, quest-nya selesai ya, bro. Oke, segitu dulu videonya. Jangan lupa di-subscribe ya. Bye-bye.